Cis, tadi ada pesan dari Mama, Dek. Menjalankan ritual pengajian dan sempat nangis juga seperti apa? Tadi banyak support dan doa dari para guru-guru Ustadz, Cis, bisa terjadi. Hari ini sebenarnya udah dipikirin dari kemarin-kemarin, wah ini kayaknya acaranya bakalan sedih, aduh aku gak boleh nangis, malu. Gengsi ya, orangnya gengsi banget, malu, gak mau nangis, gak mau bilang sayang, gak mau apa gitu. Iya, karena aku tuh orangnya lebih ke action gitu kan, terus aku malu. Terus aku udah yang, aduh ayo jangan nangis yuk, jangan nangis. Eh tadi baru mau masuk aja udah mewek. Ya Allah, obat aja. Apa yang bikin ada sedih dan nangis? Sebenarnya sedihnya itu, nangisnya bukan karena sedih, tapi terenyuh hatiku seperti apa ya, terharu karena kan ini yang aku impikan, yang papa impikan, yang keluarga ku impikan, ternyata hampir satu langkah lagi insyaallah aku sudah menjadi istri orang gitu. Jadi aku terharu karena mungkin backsoundnya bukan karena susah ya dalam pencarian jodoh. Akhirnya susah ya, alhamdulillah. Kan dari umur 23 tuh pengen 23, 24, 25, 26, setelah 3 tahun perantian akhirnya ya, Allah kirimkan ya, gitu. Jadi yang tepat insyaallah, amin, lebih keterharu. Terus alhamdulillah ya Allah, ternyata aku juga dapat laki-laki yang baik, yang soleh, yang pinter, yang lemah lembut gitu. Yang tulus, betul, yang saling menghargai gitu. Jadi aku lebih terharu. Sedihnya paling karena gak ada papa doang, selebihnya terharu. Tapi tadi yang agak beda, yang henti-hentinya Icis tuh selalu bilang cinta dan sayang ke kita loh. Ya kan? Nah, itu pertama kalinya dalam sejarah. Itu kaget, makanya dalam sejarah kehidupan kita. Emang jarang banget. Dia tuh gak pernah bilang kalau saya misalnya, adek tahu kan Boki sayang sama adek, adek dengerin deh Boki. Biasanya saya ngomongnya begitu. Ulang tahun juga gitu, Boki sayang sama adek. Iya, saya selalu bilang adek dengerin Boki. Boki tuh pengen yang terbaik untuk adek. Biasanya kalau kita orang tua atau kakak-kakak pasti ngomongnya begitu. Dengerin, itu ini yang terbaik untuk adek. Boki sayang sama adek, adek harus percaya sama Boki. Dan dia gak pernah, aku juga sayang sama Boki, gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi ya, tapi nih kucuk-kucuk kayak kemarin besokannya, ini buat Boki, ini buat Basindi. Iya. Gitu, action, ya. Aku action, aku gak pernah ngomong I love you. Panggung tadi ya. Oh tadi baru. Iya baru itu seumur hidup. Gengsi ya Cis. Tapi itu dari hati gak sih? Dari hati. Atau dari kaca-kaca matanya? Emang gak denger bunyi dakdikduk ada di mic tadi? Ya betul tadi loh, saking cintanya. Iya saking cintanya. Kan para malaikat menyaksikan, malaikat berkumpul. Ya Allah nih kakak adik saling mencintai. Kan maksudnya kan Allah. Ada teks ditaro langsung ngomong dari hati. Iya sih, kan walaupun aku udah tulis. Jadi taro aja deh. Ungkapannya apa sih Cis dari kakak-kakak ini? Kenapa sih cinta sama kita aja, Pak? Pak, pengen dipertegas. Kenapa? Karena Uma dan Bunda Cindy itu sudah merawat aku, sudah menjaga, sudah melindungi sekuat tenaga, sudah menjadi gerbang utama melindungi aku, pasang badan melindungi aku gitu. Jadi aku kayak ya Allah aku bersyukur gitu. Ternyata dari dulu cuman tuh baru diungkapin sekarang karena aku tuh anaknya malu. Kayaknya Mama Rian aku enggak pernah ngomong I love you. Emang enggak pernah. Ah, kata-kata ya udah lupa dong Om gimana. Tayangan ulang aja nonton tayangan ulang. Ungkapan ke kakak-kakak gimana sih dari Cis mungkin. Tadi ngomong apa? Boki, aku minta izin mau nikah. Terus? Aku sayang Boki Mbak Cindy karena apa? Gitu. Selebihnya dari skrip, I love you juga dari skrip. Bang Terli di mata kakak-kakak. Siapa? Bang Ter di mata ibu berdua. Santun, ramah apa adanya. Pinter juga. Terus perhatian banget ke Icis, ke ibu kita juga. Jadi apa adanya banget sih, Masya Allah. Rian tuh tipe orang yang mudah dicintai sih karena akhlaknya ya. Oh, iya. Karena akhlaknya. Jangan dicintai banyak wanita dong, kan ketar-ketir. Bukan banyak, sama ibu, bukan sama ibu-ibu, sama orang tua, orang-orang dewasa itu. Iya. Hangat lah. Karena kayaknya itu anak yang santun, anak yang dekat dan sayang, lembut banget sama positif auranya. Ibunya. Jadi Rian tuh suka banget meluk ibunya deh. Sebenarnya kalau sering kabar kalau nikah berarti Icisnya sering dipeluk. Latihan ya. Kalau Icis suka mijitin. Bang Rian juga sering mijitin. Oh, sama ibunya. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.